Sekarang kita mempunyai misi. Misi apa, Il? Misi untuk mendobrak pintu. Aduh, punya ambruk. Ya, gini aja deh. Oke, diam. Jangan, Ilma. Nanti kan. Sudah, Kak Utin. Gak usah. Iya, Kak. Mencoba ngerjain kita. Jangan udang dulu. Nanti kalau keluar, aku mau wawancarai semuanya. Siapa? Ayo Ilma. Ayo Ilma. Ini loh. Untuk apa? Aduh, gak kelihatan dia. Tuh lampu. Untuk apa ada mur di sini? Nanti murnya di belakangnya. Ada apa di balik pintu ini? Mari kita apa? Mari kita jelajahi. Ayo terus Il, tarik. Ayo semangat, tarik. Mbak, beneran Mbak, ada kuncinya Mbak. Iya, kunci apa? Kunci yang digelekan itu. Aku tadi melihat dari gini ya. Kenapa harus ada mur? Mana? Nggak tahu, aku belum pasti. Tapi kayak ada sesuatu. Kamu dobra itu udah hancur nanti. Ya. Tolong. Ini namanya bukan misi. Kita hanya bisa berserah diri kepada Allah. Biar mur ini bisa lepas. Gimana caranya? Oh, caranya bunga, harumkanlah ruangan ini. Bunga. Bisa keluar. Siapa tadi? Nubaila. Ini ada kunci. Ini ada yang ngunci. Di balik situ ada kuncinya. Untuk ngunci ada? Enggak. Di sini ya? Enggak, ini persis Beijingo. Hinup. Hinup. Beneran ini kita enggak bisa keluar. Enggak tahu gimana. Nubaila. Kasih tahu sama orang dewasa siapa aja. Enggak usah. Kalau bisa didobrak aja. Enggak usah. Nubaila. Gak usah. Kamu aja. Kalau perlu kamu sama aja saja. Ansa, tolong. Tolong siapa yang di luar? Maaf, beneran ini kita terperangkap. Sekarang aku mempunyai pil. Hanya satu harapan, pil ini. Hanya seperti itu saja. Mau sampai kapan kita di sini selama-lamanya? Rasanya aku nggak mau ngunci diri di kamar lagi. Halo. Aduh. Sekarang sudah penjelajahannya sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Goodbye.